aja sama gue, Aldir Aziz, di channel Vlog Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini kita sudah selesai. Akhirnya kita konten di Modifin Dong sudah selesai. Ini di belakang kita sudah Fortuner Legender yang sudah kita beri ke Legender dengan beberapa modifikasi-modifikasi lain yang sudah kita selesaikan. Dan sekarang gue akan ulas balik semua apa saja modifikasi yang sudah diberikan kepada si Fortuner ganteng satu ini. Yuk langsung kita cek aja. Yang pasti yang pertama kali itu adalah body kitnya. Teman-teman bisa lihat body kit dari Fortuner standar, lalu kita upgrade, kita rubah menjadi Legender yang pertama. Yang kedua dari grillnya pun juga sudah termasuk kita rubah. Yang ketiga itu dari lampu depan itu sudah kita rubah. Ini menggunakan Legender, original Legender, yang dimana udah ganteng lah pokoknya. Nah, untuk bagian fog lampnya sendiri sudah kita rubah juga. Sebenarnya kita udah rubah pakai punya Legender. Namun permintaan customernya itu adalah, "Mas, saya pengen dua warna dong." Akhirnya kita ganti pakai Mini Pro G dari Yong Motor, ya kan? Ini teman-teman bisa lihat nanti akan ada detailnya seperti apa. Lalu selanjutnya yang sudah kita rubah kemudian adalah ini di depan sini. Di depan sini teman-teman lihat Fortuner 2017 itu belum ada kamera 360-nya. Akhirnya kita tanamkan kamera 360-nya supaya bisa memaksimalkan kinerja si Fortuner ini nih. Jadi kalau misalnya lagi parkir, belok kiri belok kanan sekalipun, kameranya akan berubah mengikuti posisi kemana. Misalnya sen kiri, nanti kamera di kiri akan nyala, akan memperlihatkan area di kiri. Kamera mundur, di belakang akan diperlihatkan. Jadi ya mudah-mudahan sih nggak nabrak ya, mudah-mudahan. Terus selanjutnya kita akan lihat di sektor kaki-kaki ya. Di kaki-kaki sini sudah kita rubah adalah di velg dan ban ya. Velg dan bannya sendiri kita pakaiin HSR ring 20 dengan menggunakan ban Acelera Omicron AT. Nih, ini gagah banget. Ini modelnya model-model off-road banget, ditambah bannya juga AT, all-terrain. Jadi dia bisa masuk ke tanah pun masih bisa, ke lumpur pun masih bisa gitu kan. Dia tidak sekasar, tidak sebesar ban MT yang dimana itu adalah penggunaannya benar-benar untuk di off-road banget. Yang ini adalah mungkin bisa dibilang semi off-road lah ya. Di aspal masih lumayan nyaman, cukup nyaman. Lalu di tanah pun juga masih bisa jalan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga itu yang sudah kita rubah adalah bagian belakang. Yuk kita bagian belakang. Nah, untuk bagian di belakang sendiri sudah kita rubah dari bumpernya. Dari yang lama sudah kita upgrade ke Legender, itu yang pertama. Yang kedua, stop lampnya nih. Stop lampnya kita rubah menjadi punya Legender. Nah, cuman kemarin itu kita benar-benar barangnya lagi kosong banget. Akhirnya kita menggunakan jasa custom dari Yong Motor. Yang gimana ini basicnya adalah memang batoknya batok punya Legender, tapi dalamannya belum running sense. Jadi kita bikin running sense ala Yong Motor. Yang pasti menurut gua secara pribadi, kemarin kita udah coba pasang yang stop lamp Legender sama yang ini yang custom. Ternyata yang custom juga bagus juga loh, lebih keren loh, lebih menyala, lebih terang dia. Selain ada perubahan-perubahan itu, kita juga di sini ada list yang tadinya warna chrome, ini sudah kita bikin black chrome. Nah, logo Fortuner-nya pun juga sudah kita plastik dip warna hitam. Jadi dia nggak mengkilau-kilau lagi, tapi lebih kokoh ya. Kenapa sih harus warna dibikin black chrome atau dibikin warna hitam? Untuk mengesankan mobil ini tuh gagah banget ya kan. Karena sudah dibantu dengan velg, dengan ban, dengan body kit. Nah, ini ibaratnya hanya sentuhan-sentuhan kecil tapi yang cukup oke. Nih, list-list di samping sini juga sudah kita rubah. Kemarin kita ganti di wrap station. Dan yang pasti kalau bagian atas ini memang udah hitam dari sananya. Nah, selanjutnya. Can you leave this place with... Untuk bagian di dalam, yang pertama kali kita rubah itu adalah bagian joknya. Di bagian joknya ini sudah kita ganti kulit asli dari Hardy Classic. Kenapa kita ganti? Padahal sebenarnya aslinya juga udah kulit ya. Kita ganti karena sudah kemakan umur, jadi udah kurang enak dipakainya. Nah, ini sekarang sudah dengan kulit yang baru, dengan motif yang berbeda. Nih, termasuk bagian sininya juga, dan termasuk bagian door trim. Door trimnya juga sudah dikasih bahan kulit dengan jahitan warna putih. Jadi keren banget. Nah, untuk head unitnya kita menggunakan Tomiko. Ini untuk mensupport kamera 360 tadi dan ditambah dengan entertainment. Tadinya sebenarnya gue pengen pakein yang Tesla. Model Tesla gitu kan ada ya sekarang ya. Tapi kelemahannya itu adalah
bagian konsol sampai tengah sini itu nanti akan pindah ke head unit itu. Nah, kalau misalnya head unitnya rusak atau ada trouble atau ada error segala macam, AC-nya nggak bisa hidup. Nah, itu gue nggak tahu sih apakah sudah ada permasalahan solvingnya apa belum, gue belum tahu. Cuman yang pasti gue kasih yang untuk aman aja lah, ya kan, daripada nanti kenapa-kenapa malah repot. Nah, selanjutnya selain di bagian interior sudah jok, oke, head unit, oke, selanjutnya adalah di sini, di bagian setir. Bagian setir juga sudah kita rubah. Ini dengan menggunakan kita kasih sedikit unsur karbon untuk untuk memperkokoh tampilan dari Fortuner ini. Wah, ini modemnya sudah banyak banget. Tadinya juga bagian sini pengen kita kasih panel. Bagian panel yang kayu ini juga tadinya rencananya mau kita kasih karbon, cuman kayaknya ownernya nggak begitu suka. Jangan deh mas, yang biasa aja. Ya udah, nggak apa-apa. Karena modifikasi itu balik lagi ya, tergantung selera dan kebutuhan. Oke, selanjutnya bagian terakhir. Selanjutnya yaitu adalah plat nomor, sudah kita bikinin dari laserblack.id. Cuman perangkatnya belum nyampe nih, jadi kita sampai detik syuting ini kita belum bisa pasangin. Nanti aja lah untuk plat nomornya, ntar gue kirimin ke sana ke Banjarmasin langsung aja. Dan terakhir, sesudah semuanya sudah dimodifikasi dan lain-lain, yang terakhir kita lakukan adalah detailing dan coating. Oke, karena bagian dalamnya kemarin sangat-sangat, agak kotor, bukan agak lagi sih, lumayan kotor. Akhirnya dalamnya semua kita sapu bersih, kita buka semua, divakum semua, dilap, dikasih obat apalah segala macam, atapnya sekalian dan sekaligus bodinya. Karena bodinya ini terakhir itu dia udah pernah menggunakan stiker. Nah, stikernya itu gue nggak tahu ya bahannya seperti apa. Yang pasti kalau dilihat kasat mata sih nggak ada, tapi kalau ditempel tuh baru berasa ada lemnya kayak gitu, nempel kayak gitu. Nah, itu yang kurang enak dan sekarang benar-benar udah licin banget. Udah basah banget, udah kinclong banget. Nah, sekali lagi gue mau ucapin terima kasih banyak buat owner dari mobil ini yang sudah mempercayakan gue dan tim HSR untuk memodifikasi mobil ini. Kepo budgetnya berapa? Budgetnya lumayan banget, dan ini masih banyak lagi yang bisa kita mainin. Contohnya, kita belum sentuh sektor mesin, kita belum sentuh bagian exhaust, kita juga belum sentuh bagian kaki-kaki, shockbreaker. Nah, itu banyak banget sebenarnya pilihannya. Kalau misalnya kalian mau dimodifin mobilnya segala macam, kalian bisa DM ke Instagram gue langsung aja di sini. Nah, nanti gue akan kasih beberapa pilihan. Ada modif ini, tergantung dengan budgetnya juga. Jadi balik lagi, modifikasi itu tergantung budget dan bukan seperti semua yang ada di toko kalian pilihin ke mobil, enggak ya. Tapi ya udah, sesuai dengan modifikasi itu tergantung selera kalian seperti apa dan kebutuhannya seperti apa. Contohnya dengan Bapak X ini yang kebutuhannya dia tidak butuh untuk ngebut, dia hanya butuh untuk pengen enak di jalan, pengen nyaman di jalan gitu kan, tampilannya keren, jadi bagian mesin gak kesentuh. Oke boys, segitu dulu video kita kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menyaksikan perjalanan Fortuner Legender ini yang rencananya insya Allah besok pagi akan gue kirim balik ke Banjarmasin. Gue Aldi Rais undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.